Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mira dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Xiaomi kini hadir dengan telefon pintar terbaru mereka iaitu Xiaomi Redmi 7A. Ia hadir dengan skrin 5.45 inci HD, jana chip Snapdragon 439, memori 2GB RAM, storan 32GB dan dilengkapi bateri 4000mAh. Ia turut membawakan kamera belakang 12MP serta kamera hadapan 5MP. Telefon pintar ini boleh didapati di Xiaomi Store Global pada harga RM459. Vivo telah melancarkan IQOO di China. Peranti IQOO dikatakan paling berkuasa dengan harga yang sangat mampu milik. Ia hadir dengan skrin 6.38 inci Super AMOLED FHD+, dijana chip Snapdragon 845, bateri berkapasiti 4500mAh dan pilihan storan dalaman 64 atau 128GB. Melengkapkan peranti adalah 3 kamera gabungan 12, 8 dan 2MP berserta kamera hadapan 12MP. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai pelancaran peranti untuk pasaran tempatan. Seterusnya, Celcom hadir dengan rebat dan layanan khas untuk golongan OKU bermula minggu ini. Bagi individu yang melanggan plan pasca bayar Celcom dan Xpax ataupun Celcom Home Wireless, mereka berpeluang menerima rebat RM10 seumur hidup. TM Malaysia hadir dengan aplikasi baru mereka dinamakan MyUnify. Melaluinya, pengguna dapat menguruskan pelbagai perkara berkaitan Unify termasuk membuat bayaran, menerima notifikasi berkaitan akaun Unify, melihat pelbagai promosi dan banyak lagi. Akhir sekali, Instagram dilihat telah memperkenalkan pelekat chat baharu di dalam stories. Menerusi ciri baru ini, pengguna boleh memulakan perbualan berkumpulan bersama pengikut dengan mudah. Pemegang akaun yang ingin gunakan pelekat ini terlebih dahulu perlu memberi akses kepada pengikut yang dibenarkan untuk berbual secara berkumpulan. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amans 24.